Wiratno, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, mengucapkan selamat ulang tahun ke-30 tahun Yayasan BOS yang telah secara konsisten mendukung pemerintah Indonesia di dalam penyelamatan, rehab, rescue, rehab, rilis orang hutan selama 30 tahun. Di Dirjen KSDAE saya mengembangkan prinsip 5K, yaitu kepeloporan, kepedulian, keperpihakan, konsistensi, dan kepemimpinan. Yayasan BOS rupanya selama 30 tahun telah menerapkan prinsip 5K tersebut. Terima kasih Yayasan BOS. Harapan saya ke depan Yayasan BOS dan jajarannya tetap bekerja bersama-sama dengan kita jajaran Dirjen KSDAE untuk terus-menerus menyelamatkan orangutan dan melakukan penyadartahuan kepada publik betapa pentingnya penyelamatan orangutan, yang berarti menyelamatkan hutan. Menyelamatkan hutan tempat tinggal orangutan adalah menyelamatkan seluruh sumber kehidupan masyarakat, mulai dari hasil hutan, bukan kayu, air, dan lingkungan yang sehat. Sukses untuk Yayasan BOS dan selamat berulang tahun ke-30 tahun. Tahun ini genap 30 tahun BOS F berkiprah membantu penyelamatan orang hutan yang ada di Indonesia. Saya Ivan Isfinur, Kepala BKSD Kaltim, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-30 bagi BOS F. Semoga kedepannya BOS F bisa terus membantu kami dalam melestarikan dan menyelamatkan orangutan yang ada di Kalimantan Timur. Nama saya Nur Patria Kurniawan, saya Kepala Balai KSDA Kalimantan Tengah. Mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-30 untuk BOS F. Semoga BOS F semakin berjaya, semakin menjadi lembaga yang peduli terhadap konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia, khususnya orang hutan. Selamat dan sukses. Sekarang saya berada di Camp Monitoring Orang Hutan Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, bekerjasama dengan BOS Foundation di Lewun Kahio. Kita berada tepat di tengah Pulau Kalimantan. Satu kata untuk orang hutan, amazing, magnificent, petani hutan. Orang hutan sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem, sehingga wajib kita lindungi dan kita lestarikan. Sejak 2016, Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya telah menjalin kerjasama dengan BOS Foundation, karena dalam konservasi atau pelestarian orang hutan, kita tidak bisa bekerja sendiri. Harapan kami, kerjasama yang sudah terjalin tetap bisa berlangsung dengan baik ke depannya dan makin optimal di dalam upaya kita untuk pelestarian orang hutan. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-30 untuk BOS Foundation. Makin sukses dan makin semangat di dalam pelestarian orang hutan. Saya Agung Nugroho, Kepala Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-30 untuk Yayasan BOS. Sukses selalu. Saya Firasadi Nursupi, sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah 2 Kasongan, Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-30 untuk Yayasan BOS. Sukses selalu. Saya Perdi. Saya Karsimin. Saya Daristin. Kami dari BKSTA Kalimantan Tengah ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-30 untuk BOS Foundation. Semoga jaya selalu. Happy birthday, Mama BOS. Everyone at BOS Deutschland is very proud of what we do and achieve every day.
We're happy to be part of a network of strong partners and are grateful for an operation on the ground in Indonesia that has a bigger impact than ever before in our 30-year history. We also salute Willy, who got all this going in the first place. Last but not least, a most heartfelt thanks go out to all the wonderful people who support our work through their kindness and generosity. But we must all be aware that the remaining forests of Indonesia, and in fact the world, are under ever-increasing pressure. And the orangutans, and arguably the future of our planet, with them. So we suggest to keep the celebrations short, spirited and joyful, and get right back to work saving what is left. Hallo, liebes Team von der Boss Foundation. Alles Gute zum 30. Jubiläum und danke vielmals für eures Engagement, das ihr jeden Tag bringt. Selamat ulang tahun teman-teman di Boss Foundation. Terima kasih banyak atas 30 tahun pekerjaan kalian keras untuk melindungi orangutan. Tapi kerja kalian dan kami dan kita semua belum selesai. We are very proud what we could achieve together within the last 30 years. But the next 30 years will be the decisive ones. We are very, very happy to be on your side. Thank you very much for your hard work and happy birthday from Switzerland. Happy birthday! Happy birthday! Hi, this is Tony Gilding, President of Borneo Orangutan Survival Australia. And I'd just like to say happy birthday to Boss Foundation, 30 years old, quite an achievement. We coincidentally celebrate our 20th anniversary of Boss Australia this year. So it's been a long association and we are very proud of what Boss Foundation has achieved. I guess it's been a remarkable journey releasing that many orangutans back to the wild, and the part that we've managed to play with it. A couple of highlights include providing major funds for Salat Island, where a lot of orangutans are spending their pre-release time. And we're also very proud to have joined with POS Switzerland to provide solar power for the Sambojo Lestari Sanctuary, and are in the progress of a great plan with the BOSS Foundation's wonderful support to make the entire BOSS network of facilities carbon neutral by 2025. We're on our way to do that. So happy birthday, well deserved. Achievements have been fantastic, and we are so proud to be part of this journey. Thank you very much. Hello everyone, Ben Callison here, and I head up our Borneo Orangutan Survival UK and US partner offices. We are so proud to be a part of this amazing network of BOSS organizations, all working to ensure orangutans and their habitat survive for generations to come. From our teams here in the UK and the US, we wish BOSS Foundation a very happy 30th anniversary. And there's no doubt that this network won't stop working until our mission is complete. So a big thanks to our supporters across the globe. Truly, our conservation work would simply be conversation without you. It's Borneo, the land of twisting river. Under the canopy of tall trees, where life means songs, incantations, smiles and hopes.
Borneo is sanctuary, a paradise. A home for the guardians of the forest. The Bornean orangutans. Today, they can only gaze into the past. Memory sweep through of their lost kingdom. Their lost home. In 1991 was our change. At Samboja Lestari is Kalimantan. This is where it all began. Our struggle. Our determination. Of saving their fighting existence and reminding them of who they are. Hoping to restore their last kingdom and one day bringing them home. On Earth Day 2012, Casey, Lesan, and Maya will return home. And they start the journey to come home. Welcome to KJ7 Forest in East Kalimantan. It is one of the last of their kind, a surviving witness to mankind. And almost a decade, we were trying to find 86,450 hectares are tiny, but it is a new home, a new start. All the lives that has given us for free now has to be reclaimed with hard-earned money. We have to buy it. The journey is not over. Greeted by heavy rain, Casey, Lesan, and Mile must be transported by road to the release area at Mont Bela. After riding for around 30 minutes, we have to cross a river. But today, the river has swollen. We are forced to retreat. Wait and hope a better day tomorrow.
morning comes. Here we are again, trying for the second time to bring them one step closer to freedom. After crossing the river, the journey must continue on foot to the heart of Mont Blanc. Forests are harder and harder to find, and finding a forest for orangutan even harder still. It has to be a lowland forest. It has to have their food. It has to be massive for them to roam. It has to be accessible and far from a threat. It has to be secure for many generations to come. Here, they have to spend one night in this enclosure, giving them time to adjust to the new environment, to the forest that soon will be their new home. Rilis pertama saya itu 93. Terus rilis terakhir saya itu tahun 99 ya. Setelah, seperti yang Citra ceritakan, setelah jeda hampir 10 tahun, saya pikir pertama kali ya kita rilis lagi, nggak ada perasaan apa-apa, nggak ada, apa namanya, nggak ada kesulitan apa-apa untuk itu. Tapi ternyata seperti orang yang melakukan pertama kali lagi ya, dan saya juga berharap seperti, sama seperti Citra, saya berharap ini bukan yang terakhir lagi dan kita tidak perlu lagi menunggu sampai 10 tahun atau 9 tahun lagi untuk bisa melepaskan orang utan. For almost 10 years, our release effort stopped. But the hope does not stop. Keterikatan batin itu ya, saya mengerti rasa frustasi teman-teman. 10 tahun tidak bisa berbuat apa-apa, 10 tahun harus melihat dalam tanda kutip ya anak-anaknya yang sebenarnya kita cuma butuh 4-5 tahun bisa lepas, ini melihat sampai 10 tahun masih tetap harus di kandang. And now, 8 years old Casey, 9 years old Lezan, and 8 years old Mile are only one day away from making KG's own forest their kingdom once again. Home at last.
the 30 years anniversary of Borneo Orangutan Survival Foundation. I am Anissa. And I am Mia. Along with Rina and Ariella, we will be your hosts for today's celebration. We are so glad that you can join us to celebrate a huge milestone in Borneo Orangutan conservation that starts 3 decades ago. The journey to 30 years has not been the easiest, but thanks to collaboration between stakeholders, we are able to continue our efforts in saving the garden of the forest. To commemorate all the achievement and the warm support we have received over the decades, we would like to appreciate and celebrate this moment with you, because today is the day for celebration, fun, joy, and laughter. That is so true. This year is one of the most meaningful years for us. The BOSS Foundation is celebrating 30 years Borneo Orangutans to conservation efforts through a range reduction program in East and Central Kalimantan, rehabilitation centers for orangutans and sun bear sanctuaries, protection and restoration of Borneo orangutan habitat, and sustainable community empowerment and environmental education. That's right. With the theme Stronger Together, we realized that environmental conservation activities cannot be done alone. And we require collaboration with all stakeholders, including the government, private sector, and community actors. We have so many things that you surely don't want to miss today, but before we proceed with the celebration, let's get to know more about the people behind the organization and listen to a warm welcome from our Board of Trustees and CEO. Tanpa terasa, pengabdian BOSS Foundation sudah berusia 30 tahun. Telah banyak yang dikerjakan, namun masih banyak yang perlu diselesaikan. Ribuan orangutan telah direscue, direhabilitasi, dan dirilis kembali ke hutan. Namun, masih ada ratusan yang tidak dapat dikirimkan ke hutan kembali karena mereka tidak cukup kuat untuk hidup di hutan belantara lagi. Oleh karena itu, mereka membutuhkan sanktuari pada masa-masa yang akan datang. Di samping itu, orangutan yang ribuan yang telah dirilis harus selalu diikuti perkembangannya dan dijamin keselamatannya. Sebagian mereka ada di dalam konsesi kita, sebagian lagi ada di luar konsesi kita. Namun kedua-duanya harus benar-benar diselamatkan agar usaha kita yang selama ini tidak menjadi sia-sia. Tugas kita, bagaimana mengelola konsesi kita dan membantu pemerintah mengelola hutan di luar konsesi kita. Dengan demikian, orang hutan yang sudah kita rilis itu bisa hidup sejahtera dan bisa beranak-pinak lagi. Dengan demikian, mereka tidak akan punah. Pengalaman yang kami peroleh dari pengelolaan, rescue, rehabilitasi, dan rilis orangutan ini merupakan pengalaman yang sangat berharga. Kami bisa menarik kesimpulan bahwa BOSS Foundation selama ini bisa melaksanakan pengabdiannya hanyalah dengan kerjasama, dengan bantuan dari banyak pihak. Bantuan dari para donatur kita yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Bantuan dari pemerintah, mulai dari pusat, provinsi sampai kabupaten. Bantuan dari masyarakat setempat dan masyarakat pada umumnya. Dan bantuan
para sesama NGO. Dengan bantuan dan kerjasama ini, maka BOS Foundation telah mampu melaksanakan pengabdiannya. Kami bersyukur atas pengabdian ini. Semoga kami bisa bersama-sama dengan stakeholder kita bisa melanjutkan pengabdian ini pada masa-masa yang selamat ulang tahun ke-30 buat BOS Foundation. Terima kasih. Harapan saya adalah bahwa BOS ini hanya mengurus masih sanctuary yang ada orang utang yang mungkin bisa menjadi tempat untuk orang datang dan kagum sama makhluk-makhluk indah ini. Ya, bagaimana mereka hidup, bagaimana inteligensi mereka, bagaimana mereka juga punya perasaan, dan bahwa itu tetap menjadi motivasi untuk kita bisa menjamin keberadaan mereka. Saya harap juga kita lebih terlibat dengan masyarakat itu untuk memberi mereka alternatif yang bisa membantu nafkah hidup mereka. Indah sekali, senang ada di hutan. Mudah-mudahan generasi yang akan datang masih boleh dengar burung rangkong, bisa dengar beruang atau rusa yang panggil di hutan seperti kita pada hari ini boleh menikmati. Ya, pada tahun ini kita merayakan tidak, tetapi kita sekarang sudah berada 30 tahun di Kalimantan ini dan sudah banyak sekali kita berbuat. Sudah ada lebih dari 1,000 orang utang yang terbantu karena keberadaan Yayasan BOS ini. Jadi sebenarnya sedih untuk dikatakan, tetapi ini adalah proyek konservasi primata terbesar di dunia. Harusnya tidak perlu ada tempat untuk rehabilitasi orang utan karena orang utan sudah aman di luar di hutan seperti di sini. Maka kami harap para penyandang dana, para pendukung kita tolong terus membantu BOS karena tugas kita belum selesai. 30 tahun bukan waktu yang singkat. Selama 3 dasawarsa, Borneo Orang Utan Survival Foundation berkembang semakin besar untuk menolong lebih banyak orang utan yang habitatnya terdegradasi. Fakta bahwa proyek ini tumbuh membesar seiring berjalannya waktu membuat kita bertanya-tanya, tantangan seperti apa yang kita akan hadapi 30 tahun ke depan? Untuk mengatasi masalah ini, saya mengajak semua pihak karena perlindungan alam dan seisinya adalah tanggung jawab kita semua untuk bergandengan tangan dalam upaya penyelamatan orang utan dan habitatnya. Atas nama BOS Foundation, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bekerja sama dengan kami, memberi dukungan penting yang kami butuhkan untuk terus melaksanakan program reintroduksi orang utan, perawatan suaka seumur hidup bagi orang utan dan beruang madu yang tidak bisa dilepas liarkan ke hutan, perlindungan hutan tropis dan populasi orang utan liar di Kalimantan, serta inisiatif pengembangan dan pemberdayaan masyarakat bagi mereka yang tinggal di sekitar habitat orang utan. Terima kasih juga saya haturkan kepada pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, beserta seluruh perwakilannya di wilayah kerja kami, BKSDA Kalimantan Timur, BKSDA Kalimantan Tengah, Balai Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya. Terima kasih kepada para organisasi mitra internasional kami, BOS Australia, BOS Jerman, BOS Swiss, BOS UK, BOS Amerika, dan Save the Orangutan atas dukungan dana yang mereka galang dan upaya penyadartahuan kepada masyarakat internasional. Terima kasih juga kami aturkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada sejumlah perusahaan yang telah bersedia menjadi bagian dari solusi atas masalah lingkungan. Organisasi di seluruh dunia yang bekerja bersama kami untuk melestarikan orang utan di Kalimantan dan habitatnya.
serta donatur individu yang tak terhitung jumlahnya, yang sejak awal terus menjadi tulang punggung bagi upaya konservasi orangutan yang kami lakukan. Terima kasih. Setelah 30 tahun, Yayasan Bos, keberadaan Yayasan Bos di Indonesia, banyak sudah hal yang kita lakukan atau kita perbuat berkaitan dengan konservasi orangutan dan habitatnya di Kalimantan Tengah terutama. Penyelamatan orangutan sudah dilakukan dan saat ini orangutan sudah dilepasliarkan di kawasan hutan pedalaman Kalimantan Timur yang kita sebut hutan KJ7. Orangutan dilepasliarkan di hutan KJ7 ini tidak hanya dilepaskan dan terus ditinggal pergi, tetapi kita ingin memantau bahwa orangutan itu bisa hidup dengan baik. Kenapa? Artinya kita juga bisa melihat bagaimana orangutan ini berperan di dalam ekosistemnya. Sebagai pemencar biji, sebagai pembuka kanopi buat hutan itu bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Dan orangutan perannya sangat penting di dalam hutan ini. Hutan perlu orangutan, kita perlu orangutan. Sehingga lindungilah orangutan. Dan inilah yang menjadi link kita bersama orangutan dan hutan. Tidak bisa dipisahkan. Tantangannya adalah orangutan bisa beradaptasi dengan baik di hutan ini, dihindari dari segala tantangan yang ada, misalnya perburuan liar, pembalakan, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Itu tantangan yang terbesar. Tantangan yang lainnya adalah mulai banyak orang-orang yang mencoba masuk ke dalam hutan tanpa mengetahui bahwa orangutan memiliki hutan ini untuk hidup dan beranak. Tantangan yang berikutnya adalah menyadartahuan masyarakat arti pentingnya hutan dan arti pentingnya orangutan. Tidak buat mereka, tetapi buat kita bersama. Tantangan terbesar PRM itu saat mengikuti orangutan dan dia pergi ke tempat yang curam atau dia ke tempat yang tinggi yang susah untuk diikuti. Itu tantangannya luar biasa. Terutama sama orangutan yang besar dan dia mungkin agak sedikit agresif juga, itu menjadi tantangan bahwa kita harus berhati-hati saat mengikuti mereka. Sebagai perempuan, emang tidak bisa dipungkiri fisik itu nomor satu. Selain itu, pandangan teman-teman mungkin yang biasanya mereka dipimpin oleh laki-laki, sekarang dipimpin oleh perempuan mungkin agak sedikit berbeda walaupun masih bisa kita menyesuaikan. Dan caranya ya terus berinteraksi sama mereka, ngomong, berbicara dengan sebisanya kita untuk ikut mengerti situasinya mereka dan mereka juga akan mengerti situasi kita. Harapan kita ke depannya adalah kita membangun kerjasama dengan para pihak, terutama di tingkat masyarakat, pemerintah, dan stakeholder lainnya dalam rangka untuk mendukung upaya-upaya kita untuk terkait dengan konservasi, khususnya adalah orangutan. Semoga orangutan tuh udah nggak ada lagi yang dirilis. Kita bisa ngelihat orangutan itu di hutan, bukan lagi di kandang. 10, 20 tahun ke depan, semua orangutan yang ada di pusat rehabilitasi bisa dipindahkan ke hutan, baik orangutan yang bisa dilepasliarkan ataupun yang tidak bisa dilepasliarkan. Restorasi habitat orangutan yang kedepannya akan lebih baik lagi, orangutan lebih banyak yang bisa dilepasliarkan, orangutan bisa beranak pinak di dalam hutan yang terjaga, yang kita semua merasa memilikinya, merasa bagian dari ekosistem ini. Ini semua bisa terjaga kalau kita saling menghargai keberadaan masing-masing dan kita bisa membantu dengan apapun yang kita bisa lakukan. Harapan saya untuk Bos Foundation, agar Bos Foundation tetap konsisten terhadap visi-misinya dalam melestarikan orangutan dan habitatnya, terus Bos Foundation juga lebih banyak supporternya dan tetap jaya. Semangat! Atas nama Bos Foundation, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah berkenan bekerja bersama kami dengan memberikan berbagai bentuk dukungan yang membantu kami menjalankan program reintroduksi orangutan
suaka jangka panjang bagi orang hutan dan beruang madu, perlindungan hutan rawa gambut yang merupakan salah satu habitat populasi orang hutan liar terbesar di Kalimantan, serta program pemberdayaan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah habitat orang hutan. Saat ini, Bos Foundation telah berumur 30 tahun. Sangatlah jelas bahwa upaya konservasi orang hutan dan habitatnya tidak bisa didapatkan secara singkat. Tantangan bagi konservasi orang hutan dan habitatnya menjadi tanggung jawab bersama. Mari kita terus tetap berusaha melestarikan orang hutan dan habitatnya bersama-sama. Selamat ulang tahun Yayasan Penyelamatan Orang Hutan Borneo atau Yayasan BOS yang ke-30 tahun. Walaupun tantangan tidak pernah berkurang, tetap semangat, tetap percaya bahwa semua rintangan bisa kita hadapi bersama-sama. Bersama kita bisa selamatkan orang hutan. What a way to open the event. Thank you to our board of trustees, Professor Bungaran Saragi, Dr. Willy Smith, Dr. Sita Citawinda Nurhadi, and our CEO, Dr. Insinyur Damartin Sihite. Raising awareness about the plight that orangutans continue to face that has been a roller coaster for us. But we are very fortunate to have dedicated staff, experts, and others who share the same love for orangutan as us. These are the people behind one of our most important habitat conservation efforts. Please give a warm welcome to our Mawas team and Samboja Lestari. Untuk kita semua, Yayasan BOS sekarang berpusat di Jakarta. Damartin Sihite nama CEO-nya, memimpin yayasan, narik bijaksana untuk kemajuan yayasan kita. Program konservasi penyelamatan hutan oleh Yayasan BOS Kalimantan merupakan bentuk pelestarian perlindungan hutan juga orangutan. Konservasi orang Kalimantan Tengah didukung oleh pemerintah daerah, mendukung program Gubernur Kalimantan Tengah untuk menuju Kalteng berkah amanah. Marilah kita bekerja nyata, masyarakat, pemerintah, pemimpin bangsa, untuk
bersama ya untuk warisan anak cucu kita. Ada undang bagi sosial media hutan Kalimantan jantung paru dunia. Mari kita bersama menjaganya sepenting daerah untuk bangsa negara. Pemanasan global terjadi di mana-mana akibat dari efek rumah kaca. Perubahan cuaca tak bisa diduga, akibatnya bencana di mana-mana. 30 tahun bos sudah berkiprah di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Bersama pemerintah pusat dan daerah bekerja terpadu terpusat terarah. Banyak kegiatan sudah dilakukan, penanaman pohon maupun pemberdayaan untuk masyarakat di sekitar kawasan, kurangi tekanan kerusakan hutan. Blocking kanal batas yang kita kerjakan, monitoring kawasan kita lakukan. Serta tujuan kurangi resiko kebakaran hutan. Pengakuan untuk masyarakat adat itu sangat perlu didapat, karena diperlukan sebagai syarat untuk mendapatkan hak hutan adat. Terima kasih kami ucapkan untuk donatur yang memberi bantuan pemikiran maupun keuangan untuk selamatkan hutan Kalimantan. Wahai kawan sesama yayasan bergerak di bidang penyelamat lingkungan, mari kita bergandeng tangan selamat hutan juga orang hutan. Untuk karyawan bos dimana berada, dari pimpinan sampai bawahannya, mari kita terus bekerja untuk kemajuan yayasan kita. Keseimbangan lingkungan. Sampai di sini karungut saya lantunkan sekedar pengingat serta ajakan. Bila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf saya. Thank you.
Ya kayak tadi. Ya tadi aja. By Mawas Team and Sambul Jalestari. But the fun does not stop here, as we have more amazing perform ahead of us. Could you tell me more about it, Ariella? That's right, Trina. Up next, we have Kara Chenoa, an amazing artist and singer, performing for us some very special song. Take it away, Kara! Take it away, Kara! Foundation, let's go. M R for the peeps. Got you here with me. Playing parking lot tunes in the CBD. J sound fumes, ciggy smoke be the death of me. Laughing out hard, plastic cups off empty sidey. Put the sad boys in the clubs, hit differently. Whole lot of poses. Coming through, rock the merch like they know us. I'm cool with your shirt, but what you say behind my shoulders? Think I ain't heard the stuff you say when you're sober. Part of the hurt book, that's absurd. Better watch your affinities. I only see my brothers, nothing else in the vicinity. To the ones who got my back in reality, I give them my all, nothing but prayers and love for the family. To all the homies, if you're feeling alone, you ain't gotta do it all on your own. With your day ones, that's the place you call home. That I wrote this song to all the homies. If you're feeling alone, you ain't gotta do it all on your own. With your day ones, that's the place we call home. This the anthem we be bumping when we singing along. Said one for the fam, two for the cool, play the neighborhood jam. No need to show hands, that's all out to the game. I said one for the family, to the slam. Two for the cool, play the neighborhood jam. No need to show hands, dance all out to the game. Drinks for the prelude, 3 a.m. drive-thrus,
Man, one dude got a curfew. Gotta pop the back trunk DD with the Subaru. Slapping mad track CDs, bumping off his roof. Chop shabba rings for the change, gold tooth. Full tank of gas, yeah, we cruising right through. Put our struggles in the past, man, we keep living youth. To all the homies, if you're feeling alone, you ain't gotta face it all on your own. With your day ones, that's a place you call home. When we singing along, I said one for the fam, two for the crew, play the neighborhood jam. No need to show hands, daps all out to the game. I said one for the fam, alley-oop to the slam. Two for the crew, play the neighborhood jam. No need to show hands, daps all out to the game. H to the O to the me, I only got love and more for the peeps. To all the day ones, I won't let down, got you here with me. To the O to the me, just know I got love and more for the peeps. All the day ones, I won't let down, got you here with me. H to the O to the me, just know I got love and more for your peeps. All the day ones, I won't let down, got you here with me. Thank you. Yeah, I got sunlight in my corner. Tag teaming with love to give. Bad times we will outlive. I see sadness all around me. Ain't got nothing but smiles to give. Misfortunes I don't wanna relive. In my head, tell me I ain't the dude. Let the noises lay in bed as I grind my mood. Maybe you're really talking about the shit that I do. I'm just running scared for the fan and the youth. Praying by the bells, try my life daily. I got lighters in my shelf, feeling me lately. I'm losing all myself. I like it by myself. Meet myself and I find your crew. Some homies who have a clue, they got things to do to get them right through the blues, the booze, yeah. You ain't got everything to lose, ain't got seconds in life to choose. Well, don't know what else to say. Yeah, I got sunlight in my corner. I'm tag teaming with love to give. That's how smiles to give. It's fortunes I don't wanna relive. I don't wanna relive. I don't wanna relive. I don't wanna relive. I got sunlight in my corner. I'm tag teaming with love to give. Bad times we will outlive. I see sadness all around. Passing through, need a street 45, ride smooth. The
drop top and move. There's no end in sight, but we're enjoying the view. These are nights, there's freedom in the speed of ride. This formula I want in life is fuel. There's no end in sight, but we're enjoying the view. Red lights, cars passing through. Meters read 4 to 5, ride smooth. Vanilla white MX-5, drop top and move. There's no end in sight, but we're enjoying the view. Stopping at the red lights, cars passing through. Meters read 4 to 5, ride smooth. Vanilla white MX-5, drop top and move. There's no end in sight, but we're enjoying the view. Check the time, begging life, oh please don't pass me by. Sitting still on the passenger side, autopilot locked in for the ride. Days and nights, there's freedom in the speed of ride. We're stopping at the red lights, cars passing through. Meters read 4 to 5, ride smooth. Vanilla white, MX-5, drop top and move. There's no end in sight, but we're enjoying the view. Days and nights, there's freedom in the speed of ride. The formula I want in life is fuel. There's no end in sight, but we're enjoying the view. For the next performance, we have Nugi, who is not only a phenomenal singer, but also an activist for orangutan conservation with the BOSS Foundation. Here is Nugi with his soothing voice. Don't forget to share this moment on your social media with the hashtag StrongerTogether. Also, show your love for the orangutans by purchasing our official merchandise, where 100% of profit goes to supporting our activities. Check them out at the Orangutan Shop in Instagram or through our website www.orangutan.org.id/shop. Selamat ulang tahun BOSS Foundation yang ke-30, luar biasa. Wah, saya bangga dan senang sekali bisa kenal dengan teman-teman semuanya. Bang Martin dan seluruh teman-teman dari BOSS Foundation selalu jadi inspirasi saya. Dan semoga karya karsa teman-teman semuanya makin cemerlang, makin indah, dan membuat bumi pertiwi kita makin lestari. Saya salut dan bangga. Selalu panjang umur, sehat, bahagia, jiwa, raga, rahayu. Ya, untuk seluruh teman-teman baik dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap sehat, semangat, dan khususnya untuk teman-teman BOSS Foundation. 30 tahun, keren banget. Saya salut dan bangga kenal dengan teman-teman semua. Dan semoga kita terus bersinergi, berkolaborasi demi Ibu Pertiwi lebih lestari lagi. Teman baik. Hey ya ya ya, hey ya ya, oh, oh. Hey ya ya ya, hey ya ya, oh, oh. Hey ya ya ya, hey ya ya, oh, oh. Hey ya ya ya, hey ya ya, oh, oh. Makanlah denganku, tidurlah di alas tidurku. Ku basuh tanganmu hingga mewangi. Pakailah bajuku, pilih mana yang ku suka. Sematkan cincinku seluruh jarimu. Teman baikku berkata, gunakan aku. Tak perlu ku risau membayar pamrih yang tersirat. Minumlah airku, habiskan, hisaplah rokku. Sedalam dalam-dalamnya, makanlah
denganku. Tidurlah di alas tidurku, ubah sultanmu hingga mewangi teman baikku. Berkata kudakan aku, tak perlu ku risau membayar pamrih yang tersirat. Gunakan aku, tak perlu ku risau membayar pamrih yang tersirat. Teman baikku berkata gunakan aku, tak perlu ku risau membayar pamrih yang tersirat. Teman baikku, teman-teman baikku, teman baikku, penyelamat orang utan. Hey ya ya, hey ya ya, hey ya 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 ya. Teman baik, teman baik, yeah, yeah. Thank you. Thank you, Nugi, for your amazing performance. All right, who do we have after this, Ariella? We will have Kakasa's performance, but before that, how would you like to fly to Kalimantan and see where the Boss Foundation works before we go to the next performance, Rina? Great idea! While we wait for Kakas Slang to go on a viral stage, we shall fly to the working area of the Boss Foundation. Of course! Here we go! Here we go! Thank you.
1. Happy anniversary yang ke-30 tahun. Kuat terus, jaya terus, solid, dan makin sayang sama orang hutan dan binatang yang lainnya. Oh, wow, that was some trip to the jungle. Which part did you like the most, Nia? Oh, wow. I love all of the programs. Of course, they are doing hard work that it takes to save orangutans and their habitat. Each one of them is so special, and it's very difficult to choose one. Actually, me too. I wish I could fly to all the program in one go. Oh, but wait. Okay. Before you fly, we have two more special guest stars, so please give a warm welcome to Rukmi and Faye to Black. Tahun yang ke-30 Yayasan Bos. Harapan saya untuk kawan-kawan semua tetap jaga sehat, tetap jaga semangat, tetap jaga kompak. Karena kalian yang berada di garda terdepan konservasi orang utan.
dan kami butuh kalian. Selanjutnya tentu saja untuk orang utan dan habitatnya. Semoga tidak ada lagi deforestasi. Semoga tidak ada lagi kekerasan terhadap orang utan. Dan semoga semua orang utan yang berada di pusat rehabilitasi dapat pulang dan hidup tenang di hutan. Bukan sekedar timang atau belayan sayang. Hanya kenal melintas perlahan waktu kau bawa aku bermain, jelajahi hutan, memilih pakan sambil menyimak sepasang undang kasparan dari celah rimbun dedaunan yang sesekali kasih ku ciuman, sekembalinya terbang sambangi awan di ketinggian. Bukan sekedar timang atau belayan sayang, hanya rindu membatu ingatan sesaat sebelum matahari memejam. Di antara ranting juga hijau daun keemasan, ku dekap dan ku teguk air susumu dalam jalinan hangat sarang, hingga malam jadi pulasku, pulasmu jadi dongeng rimba tentang asal-usul, mengapa purnama, mengapa bintang-gemintang begitu teduh berpendaran seumpama naungan doa. Bukan sekedar timang atau belayan sayang, tapi anyir di satu bengi siang, di tepi angkuh barisan wajah perkebunan, adalah darah yang tumpah, memancar, meruah, hingga terseret aku, memusar, tenggelam, dibentur berulang, kebongkahan lebam, tak berkesudahan. Bukan sekedar timang atau belayan sayang, hanya luka mengabadi terlampau nganga selepas tragedi dibantainya kau, ibu. Di antara tumpukan menjulang mayat pepohonan, mereka paksa aku masuk ke sempit kandang. Lalu diam-diam di serbu kabut malam, tangisku mereka bungkam saat menembus penjaga di perbatasan. Bukan sekedar timang atau belayan sayang, hanya aku gemetar disergap kelam sendirian, di mana sungai, hutan, matahari, sapa hijau daun keemasan, hangat sarang, langit malam, bulan, bintang, harum tanah, seusai turun hujan, juga burung-burung enggang yang terbiasa terbang sambangi awan di ketinggian. Inikah nasib sebelum ajal menjelang? Ibu, oh ibu, aku mereka jual untuk dijadikan tontonan sebagai binatang hiburan. Kami Fade to Black ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-30 untuk BOSF. Harapan kami, semoga anak cucu kami masih bisa mengenal tentang orang hutan dan semua misi-misinya tercapai tuntas. Dan dengan adanya BOSF juga membuat orang hutan menjadi panjang umurnya dan membuat hutannya sendiri menjadi lestari. Yes, selamatkan hutan, selamatkan orang hutan. Much love. Yeah. Kau jadikan mata.
Yo. Dihujat dunia, akhirnya serupa kafir. Tak pernah sekalipun meminta untuk terlahir, dan hampir melupakan gelagat petir. Memaksa untuk hidup, setengah terasa mengalir. Sebagai indera pelengkap lewati takdir. Kawan di samping alat bantu untuk perangi getir. Bukanlah keutus, seperti bako tanpa papir. Lelahnya berpikir bila terus menghitung satir. Kau energi, abadi, saat jemu imaji. Kau buatku bernyali menapak lorong yang sepi. Kau goreskan tinta tebal di dalam hati. Kau bawa cinta ini ke level yang lebih murni. Aku mengisi ruang kosongmu yang terluka. Bawa berita, buka dunia untuk kita. Kau percaya, ini memang waktunya menunggu akhir kisah dalam ruangan yang sama. Ku jadikanmu tanganku. Kau jadikanku matamu. Bagian raga tak lagi dapat menjama, musnah. Begitu pula saat indah berubah gelap, segelap malam tanpa sia. Takkan gentar walaupun fisik ini lemah. Bersama kita akan selalu bersama, walau suka duka bergilir datang menerpa. Berdiri tegak hadapi semua, sampai akhir masa. Ku tahu kita diciptakan berbeda, tapi tujuan kau dan aku sama. Happiness and prosper, yes. Kita raih bersama-sama. Kurangku itu lebihmu, dan lebihku itu kurangmu. Ku bantu kau lihat semesta, kau bantu aku untuk meraihnya. Ku jadikanmu tanganku. Kau jadikan performers who shared their talents with us to help celebrate this joyous moment. We appreciate the support so much. Next, we will have our CEO, Mr. Jamarti Sinte, who will be sharing with us his hopes and wish for the future of BOSS Foundation. Welcome, Mr. Jamarti. Hello, everybody. Thank you for tuning in. Mr. Jamarti, how do you feel of today's celebration? Mention about how this is great chance to cherish all accomplishments and showing gratitude towards all of our supporters, partners, government, and stakeholders. And what do you wish to share with everyone who is watching this from home? In his own words, thanking everyone for their support, be it through donation, sharing information, and showing their love and care to orangutan and its habitat. Hope for the future that people will continue the fight to preserve and save the orangutans along with its habitat from extinction. Well said. Thank you for the kind and inspirational words, Mr. Jamartin. Time flies when we're having fun. We have arrived at the end of today's session. Once again, thank you to everyone wherever you are. You guys are all the orangutan champions. We still have two last performers to help us to close out this amazing evening. Please welcome Opi Andarasa and Rainforest Pavilion. Dengan
temanku orang hutan, rumahnya di hutan, makannya di hutan, pohon-pohon habis ditebang hutannya hilang, rumahnya pun hilang, hidupnya terancam. Kemana, tinggal di mana, hatinya luka kecewa pada manusia yang menghancurkan tempat tinggalnya. Oh, 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 au. Dia juga seperti manusia, butuh rumah, butuh makan, juga butuh dicinta. Dia juga seperti kita, punya hati, punya rasa, dan menangis saat luka. Kembalikan rumah orang hutan, biarkanlah mereka hidup bebas bahagia. Thank you.
goes, to every beginning there is an ending. And now, the celebration has come to its end. Once again, thank you everyone for celebrating 30 years of conservation, because we are stronger together. We are definitely stronger together, and on behalf of the organizing committees, we cannot thank you enough for your support over the last 3 decades. You guys are so awesome. Thank you so much for tuning in from wherever you are and making this such a memorable moment for us. I am Anissa. And I am Nia. See you at our next event. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, apa kabar semua? Kali ini saya ditemani Otan, baby orang utan. Halo Otan. Ya, genap 3 dasawarsa, Borneo Orang Utan Survival Foundation atau BOSF bekerja tanpa lelah melestarikan orang utan Kalimantan dan habitatnya. Tentunya BOSF berusaha keras melindungi ekosistem hutan Indonesia yang unik dan memperbaiki kerusakan-kerusakannya agar orang utan dan satwa liar lainnya memiliki habitat alami yang layak untuk berkembang biak. Nah, melalui program CSR Bakti BCA, PT Bank Sentral Asia TBK berkomitmen untuk senantiasa mendukung konservasi satwa liar Indonesia. Salah satunya dengan mendukung BOSF dalam melakukan pelestarian orangutan secara holistik melalui program rehabilitasi dan pelepasliaran orangutan, program penanaman pohon, serta memberikan edukasi restorasi habitat berkelanjutan kepada masyarakat. Itu juga merupakan salah satu dukungan kami untuk pembangunan berkelanjutan. Dan kami bangga dapat ikut ambil bagian dalam pelestarian orang utan. Selamat ulang tahun BOSF. Semoga dapat semakin menginspirasi banyak pihak untuk turut melestarikan ekosistem tropis Indonesia demi generasi yang akan datang. Marilah bersama kita lestarikan harmonisasi lingkungan hidup di Indonesia. Stronger together. Saya berharap 30 tahun ke depan perlindungan satwa orangutan ini tidak hanya dilakukan oleh satu dua pihak seperti bos misalnya sekarang yang lebih banyak melakukan, tapi sudah merupakan suatu orkestra. Kita secara bersama menyanyikan lagu untuk kelestarian orangutan itu sendiri. Jadi saya berharap 30 tahun ke depan lebih banyak orangutan yang ada di alam, dan kita semuanya menjaganya dengan baik, karena memang orangutan kan anugerah Tuhan yang harus kita jaga. Selamat ulang tahun yang ke-30, sukses selalu, saya doakan yang terbaik. Harapan saya 30 tahun BSF di Kalimantan Tengah semakin baik lagi, semakin jaya lagi, semakin lebih banyak lagi merangkul masyarakat setempat, khususnya di wilayah Kecamatan Mentangai. Tentu BSF semakin jaya, semakin eksis dengan kekuatan penuh didukung oleh masyarakat setempat. Selamat ulang tahun yang ke-30 buat BOSF. Semoga tetap berjaya di bidangnya. Saya Mira Lesmana ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-30 untuk BOS Foundation. Semoga kedepannya BOS Foundation bisa terus menjaga dan melestarikan orang hutan kita, dengan demikian juga menjaga hutan di Indonesia ini. Dan semoga kedepannya akan terus mengalir dukungan dan pemahaman tentang pentingnya melestarikan orang hutan dan hutan kita semakin disadari oleh masyarakat Indonesia. BOS Foundation telah menjadi jendela, menjadi pintu, menjadi mata bagi kita semua, bagi saya, untuk mengenali kekayaan Indonesia, khususnya hutan-hutan kita di Kalimantan, dan endemik yang istimewa, orangutan. Selamat ulang tahun ke-30 BOS Foundation, semoga selalu menjadi teman bagi warga Indonesia untuk mencintai negerinya. Hai! Selamat ulang tahun yang ke-30 tahun untuk BOS Foundation. Ternyata kita seumuran loh, we're both 30, sama-sama lahir tahun 91. Aku Gemini, BOS apa? Anyway, I just wanted to say, I love you guys.
Terima kasih banyak atas dedikasi Yayasan BOS terhadap orangutan dan hutan Indonesia. I'm really really proud of what you guys do. Harapan aku kedepannya semoga Yayasan BOS terus menerus menginspirasi dunia mengenai konservasi orangutan dan hutan. And you keep doing the amazing job that you've been doing selama 30 tahun terakhir. I have immense respect for you. Benar-benar suatu kehormatan bisa kerjasama bersama Yayasan BOS selama ini. Kalian semua hebat. And yes, God bless, Godspeed. Hai, aku Erni, perwakilan dari Afuskin, pengen mengucapkan terima kasih untuk BOS Foundation dan juga mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-30 tahun. Senang banget satu tahun terakhir ini Afuskin berkolaborasi bareng dengan BOS Foundation untuk melakukan program adopsi 3 orang hutan dan juga 1 hektar reforestasi. Harapannya tahun mendatang Afuskin bisa terus berkolaborasi dengan BOS Foundation untuk menebarkan lebih banyak lagi manfaat untuk pelestarian lingkungan dan pasti bikin program yang keren-keren untuk orang utan dan hutan Indonesia. Terus semangat untuk melestarikan lingkungan. Selamat ulang tahun. Hi, my name is Lauren Barth, also known as Lauren EP Barth on Instagram, Australia's first professional Instagrammer. I have worked with BOS Foundation in the past and just wanted to send all of my best wishes and regards to the foundation and all of the amazing work that you guys do there. Coming out to work with BOS Foundation a couple of years ago was absolutely pivotal in my life choices, I guess, since then. I've really changed the way that I approach life and the impact that I choose to have on the world through business. So I just love the work that you guys do. And I know things have probably been tough during the pandemic. And I just, I hope everything's going great for you guys. Can't wait to get back to Borneo and wish you all the best. Love and wishes in the world. You guys do amazing, amazing work. Give all of the orangutans a big kiss from me. Hello, my name is Alejandra. I really love orangutans. This is my family. Santi, Diana, Mari, José Luis, and my adoptive daughter, Alejandra. We want to wish you from Mexico a wonderful 30th anniversary, BOS Foundation. We love your work. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun yang ke-30. BOS Foundation gak kerasa udah 3 dekade bekerja keras untuk menyelamatkan, merehabilitasi, dan melepas liarkan orangutan serta melindungi orangutan Borneo yang merupakan satwa terancam punah. Saya harap kedepannya gaung dari gerakan untuk melindungi orangutan Borneo semakin keras dan semua pihak bisa ikut mendukung, pemerintah, perusahaan, perorangan, siapa aja deh. Jadi yuk kita kolaborasi. Save orangutan, save their habitat, and save lives. Salam inspirasi, salam literasi, Kak Reza di sini. Happy birthday! Selamat ulang tahun yang ke-30 BOS Foundation. Harapan saya semoga semakin meningkatkan konservasi Indonesia. Sukses selalu atas keberhasilannya yang dengan giat masih terus menjaga kelestarian orang utan yang ada di Indonesia. Dan terima kasih karena selalu menginspirasi dan juga telah berupaya untuk melindungi dan melestarikan orang utan. Sukses selalu. Selamat ulang tahun untuk BOS Foundation yang ke-30. Terima kasih sudah membantu untuk melestarikan orangutan di Indonesia. Semoga terus maju dan orangutan tetap lestari. Selamat. Halo, saya Melani. Saya ingin ucapkan selamat ulang tahun untuk BOSF yang ke-30. Semoga kerjasama yang baik masih terus terjalin bersama Sharp Generator dan kita ciptakan program-program yang lebih menarik lagi ke depan. Yeay, maju terus untuk BOSF. Kami dari Sharp Generator mengucapkan selamat ulang tahun untuk BOS Foundation. Semoga kita bisa semakin meningkatkan kesadartahuan generasi muda tentang konservasi orang hutan dan habitatnya. Selamat ulang tahun yang ke-30.
hari jadi Bos F yang ke-30. Selamat hari jadi Bos F yang ke-30. Selamat hari jadi Bos yang ke-30. Jaya selalu. Selamat hari jadi Bos yang ke-30. Jaya selalu. Dari yang mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-30 untuk Bos F. Semoga makin jaya selalu. Selamat hari jadi Bos yang ke-30. Semoga orangutan tetap lestari di alamnya. Salam konservasi. Selamat hari jadi Bos F yang ke-30. Selamat hari jadi Bos yang ke-30. Jaya selalu. Selamat hari jadi Bos yang ke-30. Jaya selalu. Saya Agus Suranto selaku program manajer di Samudra Lestari ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bos Foundation yang ke-30. Selamat hari jadi Bos yang ke-30. Semoga makin baik ke depannya. Semangat! Selamat hari jadi Bos yang ke-30. Semangat! Selamat hari jadi Bos F ke-30. Selamat hari jadi Bos F yang ke-30. Semangat! Selamat hari jadi untuk Bos Foundation yang ke-30 tahun. Jaya selalu! Happy 30th anniversary, BOSF. Happy 30th anniversary to BOSF. Happy 30th anniversary to BOSF. On behalf of the Restoring Borneo Wildlife Group, we would like to sincerely thank everyone from BOSF for everything you have done for the environment and your endless support for us as a small organization. Because of the BOSF's team's knowledge and support, we were able to reach out and inspire students on a global scale and create substantial change in our school community. When we first started Restoring Borneo Wildlife, we never expected it to grow and transform into what it is today. Restoring Borneo Wildlife is a student-led initiative aimed to raise funds and awareness for environmental conservation in Indonesia with a particular focus on Borneo. And our team has worked closely with BOSF since the very, very beginning, and they have been nothing but a reliable partner and a consistent source of support for us throughout our journey from becoming a small social media page into an internationally esteemed multimedia organization. In 2019, we traveled to the BOSF Conservation in Mawas, Kalimantan Tengah to shadow the day-to-day lives of the veterinarians and administrative staff, as well as to interview the local community to gain a larger insight on the most pressing environmental issues that Borneo currently faces. It was truly a once-in-a-lifetime experience and opportunity to get to see and learn about the orangutans in their natural habitat and the tremendous work that BOSF has put in to ensure their well-being. We have also fundraised and donated over 30 million rupiah to support BOSF during the pandemic, as well as to give back to the people that have been a constant support system to us and given knowledge worth so much more. Then in the beginning of the year, we also won the 2020 Changemakers Challenge, an international competition hosted by Cast Trips, a nonprofit that organizes IB competitions for high school students globally, and an opportunity to be a speaker at one of their global student conferences in Boston, Edinburgh, and Singapore. As a part of the competition, we worked with children from our high school, and the volume of impact that was created in our school community was ultimately what helped us win the competition, and all the resources and information and materials that we have used to compete was all provided by BOSF, and we ultimately could have not done it without you guys. After our success with the Changemakers Challenge, we had the opportunity to be featured on an Instagram Live with BOSF to talk about our organization, our experiences being a student-led initiative, and our advice for young students looking to become more active in environmental advocacy. We were also interviewed by local newspaper What's New Indonesia and Now Jakarta to share these experiences. And we, as Restoring Borneo Wildlife, have committed our high school lives to promoting environmentalism and plan to carry these passions throughout our undergraduate career and beyond into our lives. Being a student-led organization has shown us the outreaching impact that us young students can actually have through advocacy and education. We hope to also inspire a strong sense of environmentalism in future generations and also encourage young students to participate or create an organization of their own. And despite everything we've accomplished as an organization, it would all not have been possible without the unwavering support of BOSF staff and leaders. We would all like to thank everyone from the BOSF for all this unwavering support you have done for
us and you have done to make the world a better place. Hi, I'm Carl Chinoa, and I want to say congratulations to the Borneo Orangutan Survival Foundation for 30 amazing years of conservation work. As a proud Indonesian, I truly believe that the conservation of our wildlife should be a priority for every generation. So I invite everybody to play their part. It is because of all the supporters that the Borneo Orangutan Survival Foundation have been able to stay on the front line of conservation for over 30 years. If you need more information on how you can help, what we're doing, please check the anniversary page at www.orangutan.or.id/30. Thank you. Selamat ulang tahun yang ke-30 BOS Foundation. Tidak terasa sudah 3 dekade bekerja untuk menyelamatkan, merehabilitasi, melepasliarkan, serta melindungi orangutan Borneo yang merupakan spesies terancam punah. Harapan saya semoga kedepannya kegiatan penyelamatan orangutan serta habitatnya semakin besar menggaung, terutama di Indonesia, dan memperbanyak kerjasama dengan berbagai pihak dari seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah, agar orangutan dan hutan tetap terlindungi. Save orangutans, save their habitat, save lives. Halo, saya Bunga Jelita Ibrani, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-30 untuk BOS Foundation. Harapan saya semoga semakin sukses, semakin berjaya, dan terus menginspirasi serta mengedukasi kita semua bahwa betapa pentingnya untuk menjaga, melindungi, serta menyelamatkan para orangutan. Dan juga semoga bisa terus bekerja untuk masa depan para orangutan Kalimantan dan habitatnya. Dan satu lagi, sehat selalu untuk para warrior orangutan. Hai, mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk BOS Foundation yang ke-30 tahun. Gak berasa sudah 3 dekade BOS Foundation bekerja untuk menyelamatkan, merehabilitasi, dan juga melepasliarkan serta melindungi orangutan Borneo yang merupakan spesies asli Indonesia yang terancam punah. Tentunya besar harapan saya agar kedepannya kegiatan penyelamatan orangutan dan juga hutan asli Indonesia menjadi semakin besar gaungnya, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Dan juga semoga semakin banyak lapisan masyarakat, swasta dan juga pemerintah yang mau bekerja sama untuk mendukung kegiatan penyelamatan orangutan dan juga penyelamatan habitatnya di hutan asli Indonesia. Save orangutan, save their habitat, save life. Aku mau ucapkan happy 30th anniversary Yayasan BOSF. Selalu menjadi inspirasi buat semua orang, inspirasi buat aku. Selalu kuat, semangat, dan be the best NGO that puts where their heart is first and knows what's important for our world, apalagi buat melestarikan orangutan. Terima kasih banyak buat ajarin aku dari awal untuk understanding these species and kenapa kepentingan kita harus menjaga species ini, dan always will support you guys. Yeah, I just want to say a big congratulations for your 30th anniversary. Semoga 30 kedepannya juga lancar banget, and we always, do well in all the work you do. So, thank you, BOS Foundation, for being amazing, and semangat terus. Kami dari Yayasan BOS Program Konservasi Mawas mengucapkan selamat ulang tahun ke-30 Yayasan BOS. Sukses selalu! Selamat ulang tahun Yayasan BOS yang ke-30. Sukses selalu. Selamat ulang tahun ke-30 BOS Foundation. Sukses selalu. Saya Deni Kurniawan, Program Manager BOS Nyaru Menteng, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-30 untuk BOS Foundation. BOS semakin sukses. Saya Matsuyoko, Asisten Manager untuk pelepas liaran orangutan di Nyaru Menteng. Selamat ulang tahun yang ke-30 untuk BOS Foundation. Sukses selalu. Selamat ulang tahun Yayasan BOS yang ke-30.
Selamat ulang tahun Yayasan Bos ke-30. Selamat ulang tahun Yayasan Bos yang ke-30. Satu. Jadi kalau demam kan masuk ke sini nih. Coba ngomong, Mbak. Mbak. Ngomong, ceritakan dulu kesalahan di sini. Tambahan terutama penyakit ternak yang apa? Dia bawa ranting. Cepat, cepat, cepat. Awas, hati-hati. Cheek bats. So
orangutan, a meal. Really, really nice. Okay, now Romeo has to go back to his home. Say goodbye, Romeo. Bye. Sampai di sini. Alhamdulillah selama ini tidak pernah ada yang bermalam sama orang utannya. Oh, iya.